Halo Sobat Festina Studio, bersama saya Sireki. Kali ini saya akan membawakan resep talam pandan lapis ketan. Bahan ketan yang harus disiapkan yaitu 400 gram beras ketan direndam selama 1 jam, 250 ml santan dari setengah butir kelapa, 150 gram gula pasir, 2 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam. Bahan talam yang harus disiapkan 600 ml santan dari 1 butir kelapa, 150 gram gula pasir, 50 ml air daun suji dari 30 lembar daun suji dan 3 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, 4 tetes pewarna hijau tua, 150 gram tepung beras, 50 gram tepung sagu. Cara membuatnya yang pertama yaitu ketan. Kukus ketan 20 menit sampai mekar, angkat. Yang kedua yaitu rebus santan, gula, daun pandan, dan garam sampai mendidih. Masukkan beras, ketan, kukus, aduk sampai rata. Ketiga yaitu kukus di atas api sedang selama 30 menit sampai matang, angkat. Yang keempat itu masukkan di cetakan muffin pendek lebar hingga setengah tinggi cetakan yang dioles tipis minyak sisihkan. Yang kelima yaitu talam, rebus santan, gula pasir, air daun suji, garam, dan pewarna hijau tua sambil diaduk sambil mendidih, saring dan ambil 650 ml. Keenam yaitu setelah hangat, tuang dalam campuran tepung beras dan tepung sagu sedikit-sedikit sambil diuleni sampai licin. Ketujuh yaitu tuang di atas ketan, kukus di atas api sedang selama 35 menit hingga matang. Nah, itu dia resep dari Festina Studio, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan terus dukung channel Festina Studio. Bye.